Good morning, student. Morning, Pak. How are you today? Morning, I'm fine. Morning, teacher. Morning. I'm fine. I'm fine. Gimana anak-anak? Masih semangat gak untuk menjalankan pembelajaran PJOK hari ini? Semangat, Pak. Semangat. Selalu semangat, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum, nanti setelah PJOK, kalian boleh sarapan dulu. Nah, kalau mau pembelajaran PJOK, kalian harus sarapan dulu. Jadi, jangan hanya PJOK aja sih. Jadi, kalau kalian berangkat ke sekolah, kalian wajib sarapan dulu. Karena kalian kan datang ke sekolah itu membutuhkan energi ya. Di sekolah, kalian berpikir untuk belajar, beraktivitas. Jadi, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut, ada yel-yel dulu ya. Kalau Pali bilang SDN Batu Ampar 06, semangat, 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 luar biasa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, SDN Batu Ampar 06. Semangat, 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 luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Sebelum kita lanjut, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, Bapak Malizar boleh dipimpin untuk berdoa. Ya, teman-teman semuanya, sebelum belajar, ayo kita berdoa biar kita pintar nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Malizar. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin di sini dipimpin oleh Ida. Boleh ya Ida ya untuk memimpin lagu Indonesia Raya? Siap, baik Pak Rivaldi. Ayo teman-teman semua, ya berdiri tegak nih. Harus semangat ya, ini Indonesia Raya nih kita menyanyikannya. Satu, dua, tiga. Baik, Ida, terima kasih ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya. Oke, nah untuk hari ini ya, kita itu akan memasuki ya pembelajaran yang dimana nantinya anak-anak Pak Aldi nih ya, belajarnya itu melakukan tutor sebaya. Jadi nanti akan kita buat kelompok. Kelompoknya udah kita sepakati ya. Jadi kalian berbarisnya itu sesuai kelompok masing-masing ya. Dari kegiatan pembelajaran kita pertama, kelompoknya tidak usah ganti ya. Tapi nanti akan ada peserta ahli yang nanti akan berbaris khusus dari masing-masing kelompok. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut pembelajaran ya, di sini ada gambar ya, ada es sama kopi ya. Jadi kita santai dulu. Ya, di sini Pak Aldi ingin memberikan sebuah tebak gambar ya. Nah, teman-teman, ini menurut kalian tebak gambarnya itu berhubungan dengan hewan teman-teman. Kira-kira ini hewan apa teman-teman? Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Landak, Pak. Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya. Oke, salah teman-teman. Ya, salah. Ini gambarnya gajah ya. Iya, tapi kupingnya kupu-kupu. Ternyata gajah. Oke, baik teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, kita mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Kita sudah membahas tentang permainan bola besar juga, tapi kita membahas tentang permainan bola voli. Nah, untuk hari ini teman-teman, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan layar handphone kalian. Bisa ya, kelihatan ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, menurut kalian, ini permainan apa teman-teman? Tangkap bola, Pak. Lempar dan tangkap dan bola. Menangkap bola. Baik. Kira-kira itu basket ya, Pak ya? Olahraga apa? Basket ya, Pak ya? Basket, betul. Bola besar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang permainan basket, yaitu melempar bola atau mengumpan ya. Bahasa asingnya passing. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Menurut teman-teman,
apa manfaat bermain basket? Boleh teman-teman, biar ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, biar keren, Pak. Ida, gimana? Pak, gimana ya, Sir? Biar keren, Pak. Dilihat biar keren. Teman-teman. Ya, kerennya jangan nyaingin Pak Guru ya. Lanjut, Ida. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Pak. Ya, lanjut. Ada lagi nggak, teman-teman? Teman-teman kecil tapi kekuatan malin, otot kaki. Oke. Karena kan banyak jingkraknya di situ, lompat-lompatnya. Nah, betul. Lanjut lagi, teman-teman. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak, teman-teman? Cukup? Biar bugar, Pak. Biar bugar. Oke, tadi ada pendapat dari Malizar ya, bahwa bermain basket dapat meningkatkan otot kaki dan tangan, badannya fit. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, jadi ketika kita sudah melatih otot tangan dan otot kaki, kita dapat membantu orang lain ya, teman-teman ya, apabila orang lain merasa membawa sesuatu keberatan, jadi kita bantu. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi kalian itu dapat menganalisis nih teman-teman tentang teknik dasar mengumpan. Ya, lalu teman-teman dapat memperagakan juga. Jadi setelah menganalisis, teman-teman kecil Pak Aldi ini dapat memperagakan yaitu teknik dasar mengumpan dalam permainan bola basket. Seperti itu tujuannya ya teman-teman kecil ya. Lanjut. Nah, permainan basket. Apa itu permainan basket? Kira-kira teman-teman kecil Pak Aldi nih ya. Setelah kemarin sudah Pak Aldi berikan tugas untuk mencari di sumber belajar lain tentang permainan basket, kira-kira permainan basket itu apa teman-teman kecil? Ya, Pak Al. Gimana Pak Al? Gimana Al? Oke, Pali-Pali. Kenapa? Basket itu ialah sebuah permainan bola yang dipantulkan lalu dimasukkan ke dalam basket ring ataupun keranjang. Terima kasih. Untuk Al, ada lagi enggak? Di sini ada pertanyaan keduanya nih. Ada, Pak, basket dimainkan 5 orang, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi enggak? Oke, dengan cara apa permainan basket dapat dilakukan? Teman-teman kecil. Saya, Pak, jawab. Melempar bola kering, Pak. Melempar bola kering. Ada lagi? Bolanya dipantul-pantulkan ke lantai, Pak. Oke, bolanya dipantulkan. Boleh, ada lagi? Lempar tangkap bola, Pak. Oke, melempar dan menangkap bola. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan video pembelajaran yang sudah Pak Aldi buat. Ya, di sini ada pertandingan basket. Ya, jadi teman kecil Pak Aldi dapat. Kok nggak bisa diklik? Oke, dari pertandingan yang sudah kalian tonton, ya, bagaimana tentang permainan bola basket itu? Apa yang sudah ada di dalam pertandingan bola basket itu? Gerakan apa yang sudah ada di dalam permainan basket itu? Ada nggak yang bisa bantu Pak Aldi? Saya, Pak. Ya, Pak Jejen. Iya, Pak. Bolanya diumpan. Terus, lalu disuting, Pak. Shooting itu apa, Pak? Shooting itu apa, Jejen? Menembak bola, Pak. Oke, menembak bola ya, Jen? Iya, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Ya, Yasir. Gimana, Yasir? Ya, Pak. Waktu di bola dipantul-pantulkan sambil berlari, Pak. Oke, habis sambil itu berlari diberikan kepada teman. Oke, ada lagi? Oke. Jadi, ini bolanya direbut lah itu, Pak. Bolanya direbut, oke. Kok direbut bolanya, Pak? Teman-teman kecil dapat Pak Aldi simpulkan nih dari pendapat kalian. Ya, permainan bola basket itu ada permainan beregu yang dimainkan oleh 5 orang. Ya, dengan tujuannya itu memasukkan bola ke dalam ring. Ya, nah jadi di sini Pak Aldi tambahkan ya teman-teman kecil. Ya, jadi
permainan bola basket ini ditemukan oleh Dr. James Naismith. Dia adalah guru olahraga. Kalau sekarang mungkin dia sebagai dosen ya di Springfield, Massachusetts ya di England. Ya pada tanggal 15 Desember 1891. Jadi permainan basket ini ditemukan pada saat ingin menghadapi musim dingin ya di sana. Jadi dibuatlah permainan ini. Nah, di sini ada teknik dasarnya juga yang sudah disebutkan oleh teman-teman kecil. Paldi, di sini ada mengumpan. Yang mengumpan itu bahasa asingnya ada passing, yang menggiring atau memantulkan bola itu ada dribbling, shooting yaitu menembak ya teman-teman. Tadi ada yang jawab menembak, bahasa asingnya itu shooting. Lalu ada memutar badan yaitu pivot dan rebound yaitu bola pantulan gagal. Jadi ketika sudah dilempar kering tidak masuk itu bisa kita ambil lagi. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut di sini ada gambar nih teman-teman nih. Ya. Di sini di gambar yang paling atas itu kira-kira menurut teman kecil Pak Aldi itu gambar mengumpan apa nih teman-teman nih? Mengumpan ke arah dada, Pak. Oke, mengumpan ke arah dada. Ya, karena bolanya ada di depan dada ya. Oke, untuk gambar yang kedua, apa nih kira-kira nih? Yang di bawah ya, yang tengah-tengah. Melempar ke lantai, Pak. Oke, melempar ke lantai. Tadi dribbling. Oke, kalau ini passing boleh. Memantulkan bola. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Yang paling bawah. Ada apa nih teman-teman kecil Pak Aldi nih? Dilempar di atas kepala, Pak. Oke, melempar di atas kepala. Nah, di sini yang pertama ada chest pass ya. Chest pass itu melempar dari depan dada ya. Lalu kita dorong bolanya hingga tangannya lurus sampai ke temannya. Lalu yang selanjutnya ada memantulkan bola. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu Pak Aldi nih? Bagaimana sih cara melakukannya? Oke, mungkin Pak Ade sama Malizar bisa bantu Pak Aldi ya. Siapa? Oke, bagus tuh gerakan yang Ade lakukan. Ada lagi nggak? Untuk yang gerakan ketiga yang dari atas kepala mungkin Maudi dan Ida bisa membantu atau ada yang lain? Oke, Ida dan Maudi ya, gerakannya bagus ya, seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan melempar bola pantul atau bone pass namanya ya. Bone itu memantulkan, jadi bolanya dipantulkan ya ke arah lantai. Dan overhead pass yang dari atas kepala itu ya, overhead pass karena kepala jadi dari atas kepala ya. Nah, selanjutnya coba kita saksikan video berikut. Oke, gimana setelah menyaksikan tentang teknik dasar yang sudah ada dalam video tersebut, teman-teman kecil, apakah ada yang bisa menganalisis dari gerakan chest pass itu seperti apa? Bone pass itu seperti apa? Overhead pass itu seperti apa? Ada nggak yang bisa bantu Pak Aldi? Oke, Al, gimana Al? Iya Pak, kalau chest pass itu Pak, melempar bola ke sedada Pak ya, ke temannya. Okay. Di kepala Pak, kalau bone pass itu Pak, dipantulkan Pak. Oke. Okay. Di mana pantulan itu mengarah kepada teman juga Pak. Oke. Okay. Head pass itu Pak, melempar juga melewati kepala Pak, biasanya okay. Bola panjang tuh Pak. Terima kasih. Jauh. Oke, terima kasih Al. Sekarang kita simpulin ya. Oke, kalau chest pass itu salah satu kaki berada di depan ya. Lalu bolanya berada di depan dada, lalu didorong bolanya ke depan sejajar dengan dada ya, biar tangannya tetap lurus. Kalau bone pass itu sama ya, kakinya ada di salah satu kaki ada di depan. Ya, bolanya tetap ada di depan dada juga, tapi ya, pada saat melempar bolanya dipantulkan. Dan yang terakhir ada overhead pass. Ya, overhead pass itu dari atas kepala. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan nggak teman kecil? Bolanya berat Pak, susah untuk dipakai. Oke, nanti kita akan menggunakan bola modifikasi ya, yang sudah
kalian bawa, yang kalian buat sebelumnya, yang sudah Pak Aldi berikan tugas. Ada lagi nggak teman-teman kecil? Oke, kalau tidak ada, nanti akan kita lakukan pemanasan, ya. Kita lakukan pemanasan yang dipimpin oleh, tadi ketua kelas udah, oleh Pak Yasir. Nanti akan ada pemanasan permainannya juga Pak Yasir, yaitu tentang berburu anak ayam. Ya, Pak Yasir dipersilakan untuk memimpin pemanasan, Yasir. Baik, oke, Yasir, terima kasih ya sudah memimpin pemanasan. Oke, lalu setelah berdiskusi ya, yang tadi sudah ditentukan untuk kelompok ahlinya berkelompok masing-masing, sekarang kalian boleh balik ke kelompoknya masing-masing untuk membuat bentuk latihan. Ya, untuk membuat latihan yang sudah Pali sediakan. Pali sudah menyediakan 5 bola dan masing-masing kelompok itu akan mendapatkan 4 kuns atau marker yang sudah dimodifikasi dengan botol aqua. Ya. Oke, Pali kasih waktu 2 menit untuk membuat bentuk latihan. Untuk yang pertama kita chest pass dulu. Oke, kalian boleh membuat bentuk latihan dimulai dari sekarang, 2 menit. Oke, selesai untuk yang chest pass-nya, ya, lalu kita akan buat bone pass. Pali nanti akan keliling ke setiap kelompok masing-masing untuk menanyakan kesulitan. Oke, kita buat untuk bone pass-nya, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, kelompok gotong royong bagaimana? Apakah ada kesulitan pada saat melakukan bone pass atau chest pass? Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir kita akan menggunakan passing overhead pass ya teman-teman. Paldi kasih waktu 2 menit untuk membuat bentuk latihan. Oke, bagaimana? Apakah ada kesulitan teman-teman pada saat melakukan overhead pass? Oke, gimana Al? Sulit Pak, sulit dalam pegang bola Pak, karena bolanya ini besar nih Pak, susah nempel Pak, bolanya Pak susah. Oke, kali, Pak. Susah ya, terus solusinya seperti apa Al? Teman-teman bagaimana solusinya teman-teman? Apa solusi teman-teman? Bolanya susah, bolanya harus kan dimodifikasi Pak. Oke, kalian bola yang lebih kecil, bola yang dimodifikasi ya. Oke, okay. Si Al nggak mau pakai bola palsu dia Pak, dia mau pakai bola asli. Ya, teman-teman kecil Pak Aldi, kita kumpul dulu ya membuat lingkaran. Jadi akan Pak Aldi ambil kesimpulan dari permasalahan kalian. Dari kelompok gotong royong, yaitu permasalahannya pada saat melempar bolanya tidak sampai. Ya, untuk kelompok kedua bernalar kritis itu pada saat melempar ya tidak searah bolanya. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan ya, pada saat melempar juga bolanya keberatan. Oke, kita ambil kesimpulan. Jadi pada saat melempar, anak-anak Pak Aldi nih ya, bisa digunakan kaki untuk melangkah atau ayunan tangannya didorong lebih kencang supaya sampai. Oke, baik. Anak-anak Pak Aldi, setelah kita sudah simpulkan, kalian boleh mempresentasikan lagi bentuk latihannya dan nanti akan dievaluasi oleh Pak Aldi. Oke, sudah selesai untuk mempresentasikannya. Lalu ada pendapat dari teman-teman. Ida, ada pendapat gak tentang tampilan teman-temannya dari kelompok Ida? Oke, bagus ya Ida ya untuk tanggapannya. Ya, jadi setelah kalian sudah berlatih, lalu kalian mendapat masukan, penguatan dari Bapak, lalu kalian mempresentasikan, hasilnya lebih baik dari pembelajaran yang tadi. Seperti itu anak-anak Pak Aldi, lalu kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak Aldi berikan. Oke, LKPD-nya sudah selesai ya. Lalu kita melakukan pendinginan ya. Pendinginan dipimpin oleh Malizar yang tadi mimpin pemanasan ya. Oke, setelah selesai kita evaluasi dari kegiatan yang tadi. Bagaimana perasaannya nih pada saat melakukan pembelajaran? Mungkin ada yang bisa bantu Pak Aldi? Sangat menyenangkan, Pak. Oke, terima kasih. Sangat menyenangkan ya untuk refleksi hari ini. Kita sudah membahas tentang teknik dasar mengumpan, yaitu ada passing,
sorry ada passing, itu dibagi menjadi 3, chest pass, bone pass sama overhead pass. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permainan bola kecil ya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup ya, cukup, lalu dipimpin doa oleh, tadi siapa yang pimpin anak-anak? Saya yang pimpin tadi. Oke, sekarang ditutup ya, Malizar. Malizar mulu ya dari tadi ya. Oke. Oke, ya, terima kasih Malizar untuk doanya. Ya, terima kasih untuk teman-teman hebat Bapak. Ya, Pali tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.